Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kang Kanda Inggris Indonesia. Sahabat, pagi ini saya dengan tim akan melihat kondisi salah satu kabupaten atau kota di Jawa Barat, itulah Kota Bandung. Nah, mengingat Kota Bandung adalah menjadi zona merah, saya ingin melihat karena kemarin ada informasi bahwa hampir tiap menit ambulan masuk ke rumah sakit membawa pasien COVID. Untuk itu saya hanya ingin memantau salah satu ruas jalan saja, yaitu adalah Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Saya akan memantau di sana seberapa banyak ambulan yang mengangkut pasien COVID. Oke, simak dan saksikan. Dan jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Satu lagi datang lagi. Ya Allah, begitu banyaknya yang terkena COVID. Doakan mereka sahabat-sahabat sekalian. Sampai merinding saya. Tiap dari tadi nih. Sekalian, ini adalah ambulan ketiga. Saya pantau di Beribagi Hotel Cordillo. Sahabat-sahabat sekalian, masih ada lagi. Ada yang ketiga. Saya pantau di Gede Bage. Oh, ambulan lagi, COVID. We'll be right back.
ambulan datang lagi. Ya Allah, ya Allah, itu ambulan. Oke, saudara-saudara sekalian, itu hasil pantauan kami bersama tim. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang berguna, ya, karena COVID ada dan COVID membahayakan. Namun demikian, kita tidak perlu cemas, tetapi jangan anggap remeh. Dan inilah berita-berita yang saya capture dari beberapa media, mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan atau informasi yang berguna juga, bahwa betapa sigapnya ya, tim Satgas kita, baik dari level provinsi sampai dari level kabupaten, bahkan sampai kecamatan, demi bahu-bahu. Dan informasi-informasi lainnya pun sangat banyak menginformasikan terkait masalah penularan dan perkembangan serta penanganan virus. Semoga mereka tetap semangat, dan mari kita tetap menjaga protokol kesehatan agar kita, diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan terbebas dari COVID-19. Oke, mari kita semangat dan lawan COVID.